teman-teman, kembali lagi bersama aku di Bintang CF Channel. Hari ini aku lagi makan siang, mau makan siang kare kambing. Nah, kira-kira di mana? Kalau kalian penasaran, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kami. Yuk, kita lanjut ke videonya. Kari kambing ada daging, babat, ati, lidah, paru, kelponan, usus. Daging kok ada? Daging ada. Iya. Sama apa? Daging kok lah? Iya, daging kok gak doyan aku. Iya, ya wes itu aja. Yeah. Nasi pisah ya? Nasi pisah. Nun. Iya. Yeah. Kelpon muta. Masih sampun? Minum minum mas. Jerangat hangat makannya 60. Oke teman-teman, jadi ini pertama kalinya aku cobain kare kambing. Dan ini biasanya sering dimakan sama ibu mertua aku sama suami aku gitu. Dan ini aku lagi ada di Jalan Semarang nomor 111 dan tepatnya di Bu Hajah Sani. Nah, langsung aja aku mau kasih tahu penampakannya gimana. Coba. Ya kayak ginilah ya. Tadi sudah aku kasih tahu ya. Dan ini aku mau cobain, belum aku campur, jadi aku cobain untuk rasa originalnya dulu sebenarnya. Ini benar-benar rempahnya. Sekarang aku campur ya. Jadi kalau menurut aku ngerasain kayak rasa-rasa ke Arab-Araban gitu loh. Ngerti kan rempahnya yang kuat banget. Ini nggak kayak kari-kari yang kuning gitu ya teman-teman. Langsung aja makan dulu. Maafin kalau nggak kelihatan makanku. Ini aku mau campur dulu sama dagingnya. Ya teman-teman, langsung aja kita makan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita coba dagingnya sama nasinya. Ini tipe-tipe kare kayak sop gitu ya, jadi dia tuh nggak berat lidah, light itu apa ya, nggak berat ya, ringan. Dan bau kambingnya sama sekali nggak ada, dagingnya empuk banget. Tapi sayangnya untuk rasa kuahnya sudah pedes ya, jadi nggak bisa dikasih ke anak kecil. Dagingnya enak. Menurutku benar-benar enak banget. Kena light dan bau kambingnya sama sekali nggak ada. Tadi banyak banget macam-macam daging-daging kambingnya ya. Di sini juga ada sapinya. Daging sapi maksudnya. Jadi ada mata. Terus ada apa? Kaki. Semua organ ada. Otak.
tadi mertua aku pesan susu kambingnya. Udah kayak ini aku apa culture shock. Rasanya sama kuah. Dagingnya lihat. Jadi aku pesen yang daging aja ya, karena aku sama sekali nggak suka jeroan. Tapi ini masih kayak jeroan gitu. Parah sih, ini enak. Kuahnya wow. Kalau kalian tinggal di deket-deket sini ya, deket Pasar Turi, ya pasti sering deh main kesini. Ini karena ini enak banget. Kayak kerupuknya adik celo. Ini cocok banget kalau misalnya kalian nikahan gitu ya, jangan pakai ini. Nah, tinggal gini nasinya. Siapa yang udah kenal dan pernah mampir ke sini? Coba komen di bawah. Gak berhenti makan. Lap-lap-lap-lap ini namanya penghabis nasi ya. Masuk aja. Habis. Enggak pakai kerupuk pun ini enak. Habis teman-teman. Minum es teh dulu. Alhamdulillah. Ya udah teman-teman, jadi itu dia videonya. Aku sudah kenyang. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kalian. Bye bye. Stay healthy.